Wow, aku dapat ikan cupang baru. Karena ikannya masih di dalam botol, jadi aku akan pindahkan ke toples ini. Toplesnya aku isi air terlebih dahulu. Kedua toples ini aku akan isi air. Ikan cupangnya aku pindahkan dulu ke tempat ini, biar gampang dipindahkan ke toples. Ikan yang ini aku akan masukkan ke toples ini. Kalau yang ini aku akan masukkan ke toples yang ini juga. Kelihatannya ikannya sangat senang di dalam toples ini. Ikannya sudah di dalam toples. Ini dia penampakannya.